Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobatku semua dimanapun kalian berada. Semoga di sore hari ini kita selalu dalam keadaan sehat dan dipermudah dalam segala urusan, amin. Ya, jadi di hadapan saya ini ada tanaman hias masih berjenis aglaonema. Dan untuk video kali ini kita akan mengulas secara lebih lengkap tentang tanaman yang ada di hadapan saya ini. Ya, jadi langsung saja untuk nama atau identitas dari tanaman ini yaitu Aglaonema silver. Ya, jadi untuk ciri-ciri dari Aglaonema ini yaitu memiliki tangkai yang berwarna putih bersih. Bisa kita lihat sendiri ya, secara lebih jelas nampak seperti ini. Ya, jadi untuk tanaman aglaonema ini menyukai media tanam yang gembur. Jadi untuk media tanam saya menggunakan sekam dicampur dengan tanah. Ya, jadi selain memiliki batang yang berwarna putih bersih, tanaman ini juga memiliki warna daun yang indah. Bisa kita lihat sendiri ya, untuk warnanya yang tengah berwarna silver, sedangkan di pinggirnya berwarna hijau. Ya, jadi untuk memperbanyak tanaman ini bisa menggunakan teknik stek, yaitu dengan cara memotong batang kemudian ditancapkan ke media tanam. Oke, jadi itu tadi adalah sedikit ulasan tentang tanaman aglaonema silver. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.